Oke, follow modulating nih sekarang nih. Ya, mungkin ini ya. Sudah nih, sudah nih. Oke, ini bisa valve modulating ya. Lighting, quick valve sama reducing. Oke, baut sudah dibuka. Sekarang kita angkat platnya ya, yang menutupi valve. Wah, di sini ada O-ring ternyata yang buat modulating. Modulating valve itu. Oke, jangan angkat satu-satu dari modulating dulu. Modulating valve kita angkat. Full ada springnya. Spring lagi. Ada spring kecil lagi. Spring kecil lagi. Ada yang bunyi. Valap, biasanya di sini tuh ada SIM, ada ya. Kalau tidak SIMnya ada di sini, ada juga pak. Itu SIMnya ada di sini. Oh, di sini SIMnya ternyata. Bukan SIM kayaknya. Oh iya, ini SIMnya cak. Apa itu cal, masih ada lagi komponen di sini. Nah, ini di atas seperti begini. Bukan. Hah? terbalik tadi kecabut begini tuh tadi. Berarti ini dia begini dia. Ini kecabut dari bawah ini begini. Oh begitu. Ini masuk sini. Ah, begini posisinya ya, guys. Nah, terus ini, ambil coba pakai magnet ini. Ini ada SIM di sini. Ah, itu. Ini SIM buat adjust pressernya, modulating ya. Kita lihat ini ada berapa, jumlahnya berapa, satu, ada dua ya. Spring, ada spring kecil lagi guys, masuk lagi dalam sini. Ini spring ini. Ketemu spring itu. Nah, jadi bersusun-susun. Komplit. Terus ini ada SIM ya, berada di dalam sini dua. Nanti kita ukur berapa ketebalan SIMnya. Oke, kita lanjut ke valve yang kedua. Oke, ini tadi bagian bawahnya modulating ya. Sini ada snap ring ternyata sudah dibuka. Terus coba kita buka itu cover itu. Siapa tahu di bawahnya juga ada O-ring. Itu tidak ada ya di dalam sini. Ada O-ring kah? Sepertinya ada. Ini apa cara? Ada. O-ring cari. Coba cungkil-cungkil pakaian. Kawat kah atau berarti mengerasmi mungkin O-ringnya itu di. Oke, ternyata bukan O-ring ya. Itu cuma dudukannya saja. Nah, dudukan snap ring dan dudukannya si cover ini. Oke, valve kedua ini. Nah, dia harus diungkit sedikit ke atas. Ini terangkat guys. Tenang.
Tenang. Nah, begini posisinya ya. Posisinya terhadap cover. Di sini. Kalau mungkin ada spring di bawah ya. Oh, ada valve lagi di dalam valve. Dia ada spool nih. Coba lagi. Macam begini. Valve kedua, quick valve ini ada snap ring juga di bawahnya, penutup cover, kita buka juga. Oke, bernasil. Kedua. Simpel di sini. Dia mau gua nencok, kasih begini saya pakai itu mau saja ini, angkat sedikit. Angkat. Ya. Itu mau kasih tumbuk pak. Ya. Oke, udah keluar juga. Nah, dia agak beda modelnya ini ya. Tidak ada orang kacau situ yang pegang. Ada, aman. Oke. Oke, tiga guys ya. Kalau ketiga, kayaknya langsung diangkat aja nih. Tidak ada penghalang sama sekali. Posisi begini cale. Wow, di sini ada mainannya juga sedikit. Ini sini. Ada valve di sini. Ada spring. Dalam pala. Oke. Jadi di sini ada SIM-nya di sini. Ah, ada SIM. Terus spring? Spring dada. Ada. Ada SIM-nya. Ini SIM-nya sekitar 1 2 3 4. 4 SIM. Terus spring deh. Oke. Sudah. Nah, sekarang posisi bawahnya si reducing palep. Ini ada snap ring juga, ada cover. Nah, kita cabut juga snap ringnya. Kita toki sedikit covernya. Seimbang.